Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi jelajah Kecamatan Greget, teman-teman. Desa pertama yang akan saya jelajahi adalah Desa Gumulung Tonggo, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Jadi posisi saya sekarang ada di dekat pintu tol Kanci, Desa Buntet ya, Kecamatannya Astana Japura. Ada jalan nih ke depan ke arah utara, berarti menuju Desa Gumulung Tonggo. Nah, saya sendiri belum pernah tahu nih desanya kayak gimana. Jadi kalau menurut Google Maps nih jalannya lewat sini lur, di dekat tol Kanci. Lewatin rel kereta, teman-teman. Masih belum di Desa Gumulung Tonggo nih. Oke, teman-teman, akhirnya masuk juga nih di wilayah Desa Gumulung Tonggo. Jadi posisi saya kira-kira ada di sini nih kalau dilihat di Google Maps. Ada percabangan ke kiri dan lurus, teman-teman. Saya coba ke lurus dulu ya. Nih, kesan pertama masuk Desa Gumulung Tonggo. Masih banyak ini ya, pepohonan rimbun, teman-teman. Nah, di sini jalannya hancur. Nah, di depan tuh ada apa ini, produksi beduk kayaknya, beduk masjid nih. Wah, gede-gede banget tuh beduknya, teman-teman. Adanya di Desa Gumulung Tonggo. Ada jalan ke kiri. Oke, lanjut dulu deh sampai batas paling utaranya Gumulung Tonggo di depan sana. Masjid Jami Al Makmur Desa Gumulung Tonggo. Wah, masjidnya keren lur. Bagus ya, megah. Di sini jalanannya udah aspal mulus nih, mantap. Kayaknya masih baru mungkin ya, mungkin setahun lah. Buntet ke kiri. Jalanannya agak menanjak. Kurang tahu nih batasnya di mana ya, Desa Gumulung Tonggo dengan desa apa di sini, Lebak Mekar mungkin ya. Kalau dilihat di Google Maps nih, Desa Lebak Mekar. Enaknya lihat Google Maps dulu dah biar nggak kebablasan. Oke lor, mungkin batasnya di depan tuh ada jembatan ya, sungai. Jadi pembatas antara Gumulung Tonggo dengan Lebak Mekar. Jadi kalau udah lewat situ tuh masuknya Lebak Mekar. Oke, balik lagi aja. Sekarang saya akan jelajah gang-gang yang ada di Desa Gumulung Tonggo.
kayaknya ke kiri ada gang nih, nggak tahu buntu atau gimana, coba aja ya. Masih banyak tanah kosong di sini. Rumahnya bagus-bagus, Lur. Gile ya. Jos lah. Ada juga sih yang sederhana. Oke, kayaknya mentok Lur, sini aja lah. Anggap aja mentok lah ya, buntu. Balik lagi ke jalan raya Gumulung Tonggo. Oke Lur, ada gang lagi nih di sebelah kanan. Tuh. Kayaknya buntu ya. Bentar. Buntu ya. Buntu ya, Bu? Buntu, Pak. Wah, salah jalan. Ya. Oke teman-teman, ternyata banyak ini gang-gang buntu. Buntet LPI, oke. Adem banget sini ya, masih banyak pohon rindang teman-teman. Oke, ada jalan tadi ke arah kanan ya, di simpangan sini aja lah. Oke, di depan kayaknya ada pertigaan, mungkin simpangan. Wah, rumahnya mantap-mantap. Teman-teman, di sini ada pertigaan. Saya ke arah mana dulu nih? Bingung ya. Kiri dulu mungkin. Ada gang kecil, waduh, jalannya hancur.
Oke, ternyata keluarnya di sini nih, yang deket. Bikin beduk tadi kayaknya. Oh, betul. Balik lagi aja lah. Balik lagi di pertigaan yang ini, teman-teman. Tadi saya dari arah sana tuh. Sekarang lanjut sini. Nurul Iman Cimaranti. Ada jalan buntet ke kiri ya. Ya coba sini dulu nih. Buset, kayaknya sih itu buntu lur. Buntan, buntan. Eh, salah jalan cuy. Ya, salah jalan nih. Salah jalan nih. Iya. Buntan, salah jalan. Oke teman-teman, jadi menurut Google Maps sih tadi ada jalan, ternyata nggak ada ya. Marah banget nih. Oke, menuju ke arah Buntet nih, Pak. Blok Cimaranti ya. Buset, rumahnya bagus-bagus lur. Ada pertigaan. Oke teman-teman, ternyata ini batas desa Gumulung Tonggoh. Kalau lurus ke sana masuknya Buntet. Jadi saya akan coba ke sini nih, ke arah kanan ya, menuju kantor GUU atau Balai Desa Gumulung Tonggoh. Tanahnya luas-luas ya. Ngeri juga tuh. Sungainya dalam banget. Jalannya kelok-kelok teman-teman, naik turun nih di perbukitan ya.
Oke, panjang juga nih jalannya. Pesan gak ketemu jalan raya ini, desa Munjul, kecamatan Astana Japura. Ini ada musola atau masjid, teman-teman. Oh, ini dia. Jalan raya desa Munjul. Kalau ke kiri Munjul. Nah, saya harus ke kanan nih menuju desa Gumulung Tonggo. Kayaknya sih ini masih masuk desa Munjul nih, teman-teman. Kecamatannya Astana Japura ya. Kalau Gumulung Tonggo kecamatannya Greget. Gang Cimandor. Mungkin di sini kali batasnya. Dari mana saya kurang paham. GLB2. GLB itu berarti Gumulung Lebak ya. Oh, ini tugunya nih kayaknya, batasnya di sini nih. Di sebelah kanan ada tugunya. Gumulung Tonggo Greget. Oke, jadi sebelah kiri sini mungkinnya Munjul ya. Sebelah kanan jalan Gumulung Tonggo. Oke. Ada simpangan, saya ke kanan dulu deh. Blok Buyut. Buyut Umbar. Oke, ada gang lagi ke kiri. Nah, ini dia kantor kuenya nih. Kantor Kuwu Gumulung Tonggo. Nah, di sini ada STN 1 Gumulung Tonggo. Masjid Jami Al Falah Desa Gumulung. Kantor Gumulung Tonggo, saya lanjut lagi nih teman-teman, jelajah gang-gang yang ada di desa Gumulung Tonggo. Oke, jalanan menanjak. Ada bengkel sini ya. Mina Makmur. Oke, ada jalan tadi ke kiri. Nanti jelajahin deh. Oke, desanya perbukitan ya. Naik turun ini jalannya nih. Seinget saya desa Belawa juga kayak gini, tapi di sebelah mana ya? Oke, ada gang ke kiri. Masuk dulu. Lihat di dalam perkampungan desa Gumulung Tonggo nih. Miftahul Huda.
Waduh, ada jalan naik tuh, saya sini aja lah. Oke, di sini ada banyak kandang burung. Jalanan hancur lur, ini perlu perbaikan nih dari Pemdes Gumulung Tonggo. Waduh, jalannya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Oke, jalannya harus belok kiri nih ya. Ada pertigaan, saya coba sini dulu deh, nanti habis lewat sini ke situ tadi ke kanan ya. Bentar. Keluarnya di jalan yang tadi nih, teman-teman. Terbalik lagi aja lah. Oke, balik lagi di sini. Ada jalan. Oke, jalannya belok kiri lagi, teman-teman. Mungkin ketemunya jalan raya lagi nih. Oke, ketemu jalan raya lagi. Jadi saya akan coba lurus ke arah mana nih, utara atau ke arah barat ya? Ngelewatin kantor Kuwu Gumulung Tonggoh lagi nih. Nah, tadi belok kiri sana, lanjut nih ke arah utara kayaknya. Ini utara apa barat nih? Jalanan menurun. SDN 2 Gumulung Tonggo. Oke, ada di situ ya SDN 2. Rumahnya keren banget, Lur. Tingkat tapi masih belum jadi.
Posyandu Rambutan, Gemulung Tonggo. Ih, desanya luas juga nih, belum selesai-selesai ya. Panjang banget nih. Kilingan bambu, sahang kelapa. Batasnya di sini ya, ada gapura tadi, ada sungai. Oke, bener di sini perbatasannya teman-teman, ada jembatan ya, nih gapuranya nih. Jadi kalau udah lewat sana tadi udah masuk desa Lebak Mekar kalau nggak salah sih ya. Saya sendiri belum pernah jelajah nih, baru desa Gumulung Tonggo, desa pertama yang saya jelajahi di Kecamatan Greget. Berarti ada satu gang lagi yang akan saya jelajahi. Tadi kelewat di mana ya? Sebelah kanan sini nih. Dekat SD kalau nggak salah. Oke lur, posisi saya di sini nih. Di titik sini ada pos apa ini? PJR ya. Ada gang ke arah kanan. Jalanannya sih halus ya, aspal mulus. Katanya ada lapangan sepak bola di sini. Dusun Pakuwon. Waduh. Buset, naik sini jalannya hancur, lur. Terus menanjak. Lumayan curam. Gas terus lah. Ini ada rumah juga nih di atas ini ya. Berarti motornya harus sehat nih kalau lewat sini. Kalau enggak mesinnya sama hati ditanjakan tadi. Punten. Bentar. Cuci motor restu ibu. Panjang juga nih jalannya ya. Aduh. Oke, ini dia lapangan bolanya. Lapangan sepak bolanya lagi di mau di uruk mungkin ya, diberesin.
Oke, teman-teman. Jadi mungkin sekian saja penjelajahan saya di Desa Gumulung Tonggo, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.